tolnya sedikit. Ya, kita kedua cancuk di sini alis ya, di ujungnya ini tekan. Ya, nanti kita pakai ya nanti macam-macam lah. Yang penting tahu titiknya ya, tekan titik ujungnya alis. Kemudian kedua di sini ya, di mata bawah ini di tulangnya. Nah, kalau ini lekuk ya, ada tekuan ya, ada lubang ya. Jadi ada lekuk ya, bukan nonjol tapi masuk ke dalam. Coba dicari ya, di tulang mata ini kalau jalan gini ada titik yang tengah-tengahnya itu agak lekuk. Ya. Kemudian ujungnya ini ya, ujungnya ini gampang ya, paling ujungnya mata ini aja. Ya. Kemudian alis lagi, cari alisnya, ujungnya alis, tekan. Ya, tengah-tengah mata. Enak sekali ya, ditekan begini aja agak linu-linu sedikit. Ya, matanya bisa seger. Sudah ya, itulah titik-titiknya ya. Kemudian mijetnya bagaimana? Jari tengah, jari telunjuk taruh di cancuk tadi ya, di ujungnya alis. Ya. Kemudian mijetnya itu pakai jempol ya. Nanti ini ASEAN saya tunjukkan ya. Jadi nanti mijetnya itu ini ya, pakai jempol, putar. Melilingi mata. Nah, ya, jadi ke bawah, terus ke atas, ya, putar, nanti putarannya balik, ya, dari sudut dalam mata ke atas, ke samping, pelan-pelan aja ya, dan tidak usah terlalu keras, ya, masuk ke bawah, ke dalam, ya, jadi pelan-pelan aja. Ya, putar lagi. Ya, nah, begitu bisa ya. Atau paling enak, telunjuknya ini letakkan di sini. Ya, di cancuk ini, kemudian ibu jarinya itu muter. Ya, jadi supaya nggak goyang. Ya, kalau gini kan goyang-goyang. Ya. Jadi as ditanam di cancuk sini, kemudian jarinya itu muter seperti tadi. Pakai jempol muternya. Lebih enak ya. Jadi ada fondasinya ya, ada asnya, ada kuda-kudanya di pakai telunjuk tadi. Muternya pelan aja ya. Jadi rasakan matanya itu segar. Bukan sakit ya. Tapi segar yang agak ngilu-ngilu ya, ditekan lebih keras sedikit. Ya, ya, mau 3 kali, ya, ya tariknya harus 3 kali. Ke atas, ke bawah, ke dalam, ya, ke atas. Nah, ya, selesai. Jangan lupa gosok-gosok tangan, kemudian letakkan dengan ditepuk-tepuk. Ya, supaya lancar, cinya lancar ya, bukan darah ya. Jadi ci dengan peredaran darah itu lain. Cinya lancar. Ya, nepuknya pakai lokung ya, nanti lebih detail lagi lah ya. Penting titik apa? Tepuk-tepuk mata supaya perhatiannya ke mata supaya matanya sembuh. Nah, selesai ya. Tangannya letakkan di paha lagi.